Apa lawuh apa bos? Lawuh apa tempe? Lawuh tempe entar karo Pak. Wis jangan ngates. Sultan. Sultan mangane kerupuk lur. Kerupuk. Penting sehat, bos. Penting sehat, aman. Baru menurunkan pagi tadi. Sudah terpasang dua speaker yang ini gajahan. Ada box baru lagi. Alang lur. Ini ada di sini lur. Ini box dinakot yang legend sekali ini. Trewok pertama muncul pakai ini langsung menggemparkan dunia perhorkan. 21 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur. Kali ini saya ada di rumahnya Presiden Pedot Indonesia. Di rumahnya Mas Bre, alias gudangnya Brewok, gudang 1 ya. Ini kali ini kita berkesempatan untuk melihat proses pemasangan speaker dari beberapa box pesanan dari apa tadi ya, saya lupa namanya. Pokoknya pesanan orang. Ini ada speaker di sini. Betavo 15 in B15. Ini ada 4 box. Lalu ini di sini ada box Midland. Nah, ini Midland 15 in-nya sama Twitter yang itu box out lagi. Loh, speakernya menghadap ke sini loh. Twitter di tengah. Terus kemudian di sini juga ada box gajahan 15 in. Habis pasang speaker juga masih baru. Ini tadi baru menurunkan pagi tadi. Sudah terpasang dua speaker yang ini gajahan atau bleduk namanya ya. Ini juga ada box baru lagi. Pasang speaker. Ratusan rema. Pasang speaker Betavo 8 ohm yang 1000 watt. 15 in. D15. Modelnya seperti ini, lur. Ini speakernya juga masih ada banyak. Speakernya saling beradu bokong kayak gitu. Contohnya seperti ini speakernya. Isi full Betavo. Nah, seperti ini contohnya box bleduk. Ini sing garap box wong pira? Wong telu. Wong telu. Tumpang mana? Jabung ah? Jabung di? Oh, Sukopuro. Sampe ndek? Tonggo desa tapi. Mata-mata ya. Proses pemasangan nut baut. Terus ini yang mentahannya seperti itu tadi. Masih belum tepat speaker, di sini ada paralonnya lur. Paralon. Terus ini box, box apa ini? Ini planar.
ini planer yang itu enggak tahu, enggak kelihatan. Pokoknya ini planer ya. Ini juga ada box tray. Ini box tray yang masih belum terpasang speaker, juga baru juga. Speakernya kayak gini, B1580 beta 1000. Ini juga pesanan Dragon dari Zam Audio. Zam Audio pakai yang beta 18 in 1000 watt. Ini box letuknya kayak gini. Jadi speakernya langsung menghadap ke depan. Nah, lapisannya kasar ini. Di sini ada speaker aktif Betavo. Kemudian ada Lanry Ashley. Made in China, Lanry Ashley. Ya. Ini loudspeaker Betavo. Oke, sekalian kita review gudangnya juga. Ada speaker Betavo. Terus di sini ada speaker aktif lagi Betavo. Nah ini Lanry-nya loh. Lanry Betavo ini. Ya. Panjang, bentukannya panjang sekali. Untuk grillnya di sini di dalam besi, yang di luarnya kain jaring gitu ya. Ada emblem Betavo-nya di sini. Modelingnya seperti ini. Untuk kancingannya, ini untuk pegangannya. Ini untuk mengatur posisi linknya, kemiringannya berapa derajat. Oke, kayak gini kancingannya lur. Ini yang terus di situ ada power Ashley T13002. Oke, terus di sini juga ada speaker RCF yang 21 in. Ini kode tipenya. Terus ada box Dracula juga di sini. Box Dracula 21 in kayaknya. Kayak 21 in ya. Dracula. Terus ini ada beberapa paket juga yang masih belum dibuka. Ada loudspeaker aktif Ashley. Terus ini di sini ada mixer Ashley Remix 602 juga, yang ini terbengkalai sampai tayangan bautnya. Terus berdebu. Eman-eman ya ini ya. Ini untuk grill itu loh ya, pesanan dari Naraza Box Dragon, dari Naraza Audio. Mas Dois yang menggarap grillnya. Ini yang dipakai landasan, sepertinya mau bikin box horn ini ya, tapi nggak jadi dipakai. Terus itu ada Pestrap NX 20.000 Pro,
kayaknya mau servis atau habis servis. Terus ada mixer lagi di sini, mixer Esli. Terus ada DLMS Esli juga, Power Esli Premium juga di sini buat ngetes-ngetes speaker sepertinya. Nah itu ada box Midland yang model 8 in. Terus ini triple magnet apa ya, gede mus petafui. Oke, beta AVO kayak lur, triple magnet. Wah, abot ya, pantas aja ya Poco Pre kalau digandeng dengan beta AVO yang triple magnet, beratnya minta ampun. Satu box 4 orang yang angkat. Ini sampai penyok lur. Buat asbak mana, aduh. Buat asbak ini anu ya, kasih rokok ini. Terus ini juga ada speaker, ini Betavo juga V300. Terus ini juga buat Midland ya, 10 in. Betavo yang tipe berapa ini? Ini yang tipe berapa? Ini Betavo yang single magnet 18 in V18. Kayak gini loh. Kertasnya keras juga. Oh, kertasnya keras. Ada moving head beam. Kayaknya ini error ini, habis pecah. Isolasi moving head. Ini mixer Esli yang analog. Terus ada ki kotak apa iki? Kotak rahasia iki. Kotak ajaib. Di cutting juga lur. CNC. Ini ada outland, weh, outland buat live orkes dan juga live, pokoknya acara live biasanya pakai iki. Outland DVS 118. Terus di sini ada Power Betavo X Pro 3. Apa? Lawoy apa, Bos? Lawoy apa, tempe? Cewek jangan ngates. Sultan. Sultan mangane kerupuk, lur. Penting sehat, Bos. Oke, ini ada yang kelewat, lur. Di sini ada Esli UHF ya, vokal artis, sama DLMS RCF DX4008. Lanjut lagi, di sana ada Parlet. Ini ada Power Betavo lagi, 4 channel. Ini yang 4 channel, ini yang 2 channel. Terus ada mini speaker. Ini rudal Rusianya. Bentuk boxnya seperti ini, 10 in sama tweeter. Ini untuk tweeter ya, tweeter sini. Panel listrik baru. Genset sing anyar teko, Bos? Genset sing anyar. Belum. Ini panel letok. Urung tuku. Cari ngomong wis tuku, men. Oh, 140. Oke, ini panelnya baru loh.
parlet RDW, ada pompa air, speaker Bektafo lagi M48. Ini hornnya, horn yang centang-centung ini. Terus di sini ada Esli power, power Esli di sini, power Esli semua. Bektafo, ini entah paket apa. Middlean rudal lagi ya, sama horn raksasa juga ada di sini. Ini yang sama kayak punya Giant. Ini juga horn raksasanya ada dua. Terus di situ ada, wah, ini middlean zaman kapan nih? Middlean tahun nggak enak lho. Ada box kotak-kotak juga, di situ ada horn lagi, horn rudal ya. Nih, terus di sini ada box juga single. Oke, itu paketnya Esli, entah apa isinya. Terus speaker-speaker ada di sini juga. Nih. Wah, ini kode 25 in SPL. Speaker SPL 25 in. Dibiarkan berdebu seperti ini. Nih, Bektafo yang triple magnet. Di sini ada power Esli audio 48. Berdebu. Ini ada mini speaker Bektafo. Box legendnya ada di sini lur. Ini box Dinacord yang legend sekali ini. Trewok pertama muncul pakai ini langsung menggemparkan dunia perhorkan. 21 in. Ya. Banyak sekali, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 box, 24 box single Dinacord. Kayak gini. Ini grillnya. Logo Brewok yang lama, BA Brewok Audio. Terus ini middleannya. Ini masih baru ya, tapi baru dicat. Ini belum terpakai. Di sini full produk Esli ada di sini, di bagian sini semua. Mulai dari ini ada speaker Esli Neodium 18 in. Ada beberapa biji itu. Kemudian di situ ada speaker mini, speaker aktif Esli. Terus ada audio mixer juga di situ Esli. Pokoknya yang sebelah sini full Esli semua. Yang Bektafo sebelah sana. Yang sini Esli semua. Ada speaker juga 18 in. Terus ini box apa ini? Oke, ini untuk box speaker aktif panggung kayaknya ya. 15 in, 12 dan tweeter 10 ya, 10 atau 12 ini. Di situ ada mini speaker juga Bektafo. Masih banyak pokoknya ya. Oh, Esli semua itu. Produk Esli semua ada di sini. Di sana juga ada liner Bektafo juga. Banyak sekali, lur. Saya sampai bingung mau review yang mana itu. Itu middlean lamanya Brewok, gandengannya Dinacord ada di sini. 12 in. Ada hornnya juga. Terus, wah ini enggak kepake ini. Enggak kayak gini enggak kepake ini. Percobaan. Uji coba.
nggak cocok, nggak dipakai. Oke, seperti ini lur. Ini speaker RCF 21 in yang sudah nggak guna, nggak dipakai. Betavo triple magnet. Sama ini speaker apa ya? Ya Betavo yang double magnet 18 in. Itu juga Betavo double magnet 18 in. Ini Betavo yang 10 in. Ini Twitter sama Lenery Ashley di situ. Lenery Ashley nganggur satu. Horennya ada lagi. Oh, tiga ternyata, Lur. 1 2 3. Horen raksasa ada 3. Ini ada outland juga. Ada outland juga di situ. Mungkin buat anu mungkin buat contoh mau dibongkar halamannya terus si pakai sendiri. Nah, ini ada speaker Ashley Oren. Ini yang ikonik pada masanya dulu pakai box X-Men sama box Damput pakai Ashley. Oke, 3400 watt. Banyak sekali barangnya. Ini speaker Betavo semua. Ada Lenery Ashley juga lur. Mini Mini Kitty.